Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Bumi selama ini sering dijuluki sebagai planet biru oleh manusia. Dan jika memang dilihat dari luar angkasa, planet ini memang memiliki warna biru laut dengan warna putih. Namun, ternyata bukan hanya Bumi satu-satunya planet yang memiliki warna biru. Selain Bumi, ada satu planet lain yang memiliki warna biru. Nama planet tersebut adalah Neptunus. Nah, sekarang kita simak penjelasan selengkapnya tentang ciri-ciri dan karakteristik planet Neptunus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari Dewa Lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar ke-4 berdasarkan diameter 49.530 km dan terbesar ke-3 berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar dari Bumi. Neptunus mengorbit matahari pada jarak sekitar 4.450 juta km. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Karena lokasinya yang jauh dari matahari maupun bumi, Neptunus tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, dan keberadaannya pun jauh lebih sulit ditemukan saat malam hari. Awalnya, planet ini memiliki nama Le Verrier. Nama ini diambil dari Jean-Joseph Le Verrier yang merupakan salah satu astronom pertama yang menemukan keberadaan Neptunus. Tapi, nama ini kemudian berubah menjadi Neptunus. Nama Neptunus diambil dari nama dewa laut dalam kepercayaan Romawi kuno. Nama ini semakin cocok karena tetangga Uranus ini memiliki warna biru yang mirip dengan bumi laut. Berbeda dengan Bumi yang merupakan planet dalam, Neptunus berada di ujung tata surya. Sebelumnya, Pluto ditetapkan sebagai planet paling jauh dalam tata surya. Tapi, pada tahun 2006, International Astronomical Union menetapkan Pluto sebagai planet kerdil. Penurunan status Pluto secara otomatis membuat Neptunus ditetapkan sebagai planet terjauh dalam tata surya. Selain ditetapkan sebagai planet paling jauh, rupanya Neptunus juga merupakan planet paling lamban. Dalam sekali orbit, Neptunus membutuhkan waktu 164,8 tahun dalam waktu Bumi. Bumi bukan satu-satunya planet berwarna biru di tata surya. Selain Bumi, Neptunus juga memiliki warna biru. Jika Bumi biru karena susunan atmosfer dan lautan yang menutupi 70% permukaannya, warna biru Neptunus disebabkan oleh susunan atmosfer pada planet ini. Atmosfer Neptunus terdiri dari helium dan hidrogen. Selain itu, atmosfer Neptunus juga terdiri dari metana, amonia, air, dan es. Kandungan metana dalam atmosferlah yang membuat planet ini menjadi berwarna biru. Neptunus merupakan planet kedua yang memiliki daya gravitasi paling kuat setelah Jupiter. Akibatnya, planet ini sering menyebabkan masalah bagi benda langit di sekitarnya. Planet ini sering membuat orbit Uranus jadi berantakan dengan menarik Uranus mendekat padanya. Tidak sampai di situ, Neptunus juga menarik salah satu satelit alaminya yaitu Triton untuk mendekat padanya. Karena ulahnya ini, Neptunus mendapatkan julukan sebagai si pembuat masalah. Cuaca Neptunus yang beragam jika dibandingkan dengan Uranus diyakini disebabkan oleh panas internalnya yang tinggi. Meski Neptunus terletak setengah jarak dari matahari seperti Uranus dan hanya menerima 40% sinar matahari, suhu permukaan kedua planet ini secara kasar setara. Wilayah atas troposfer Neptunus memiliki suhu rendah minus 2.214 derajat Celcius. Pada kedalaman tempat tekanan atmosfer mencapai 1 bar. Suhunya mencapai minus 20.115 derajat Celcius. Neptunus diketahui memiliki 14 satelit alami. Satelit terbesar terdiri dari 99,5% massa di orbit sekitar Neptunus. Dan satu-satunya yang terbentuk spheroid adalah Triton, ditemukan oleh William Lassell 17 hari setelah penemuan Neptunus.
Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai planet Neptunus, planet yang berwarna biru, dan planet yang terjauh dari matahari. Jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.